Hasil drawing, Vietnam Open 2024. Tunggal Putra. Turnamen Vietnam Open merupakan turnamen dengan level Super 100 yang akan berlangsung mulai tanggal 10 sampai 15 September di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Di pool atas Tunggal Putra, pemain Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga melaju ke babak kedua. Selanjutnya di babak kedua, Cesar akan melawan pemenang antara Kok Jing Hong atau Jack Yu. Sementara itu, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan sesama pemain Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Ihsan Leonardo. Di pool bawah Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, pemain Indonesia, Jason Chris Alexander, akan melawan pemain India, Abhyansh Singh. Rekor pertemuan, 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu pemain asal Indonesia, Aisyah Satifa Fatetani, yang akan melawan unggulan keempat, Lin Xiangti. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ciara Marvella Handoyo, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Ketiga. Ruzana akan melawan unggulan ketiga, Lauren Lam. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Yulia Yosephine Susanto akan melawan pemain Malaysia, Kisona Selvadurai. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Deswanti Hujansi Nur Tertiati akan melawan pemain India, Devika Sihag. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi Tunggal Putri. Di babak kualifikasi, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain Thailand, Tidapron Klebiesun. Bilkis Prasista akan melawan pemain India, Prashansa Bonam. Dan Kaila Legiana Agata akan melawan pemain Cina, Dai Wang. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, wakil Indonesia, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Wakin, akan melawan unggulan ketujuh, Takumi Nomura, Yuichi Shimogami. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Muhammad Putra Arwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, akan melawan ganda putra India, Shiven Sharma, Kevin Chaen Chang Wong. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah ganda putra, Daniel Edgar Marvino, Christopher David Wijaya, akan melawan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chen Cheng Kuan, Chen Sheng FA. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi ganda putra. Di babak kualifikasi, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo Rindo, akan melawan ganda putra Malaysia, Kok Jia Cheng, Yu Hang Xiao. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda putri. Dan Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Xie Mien, Huang Zuling. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah ganda putri, Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastine, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q1. Dan Siti Sarah Azahra, Agnia Sri Rahayu, akan melawan ganda putri India, Aparna Balan, Ritika Thakur. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi ganda putri. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, akan melawan unggulan ketiga, Patarator Nipornram, Natamon Laisuan. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan sesama ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Rekor pertemuan, 0-0.
Di pool bawah ganda campuran, wakil Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Rismawardani, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan wakil Malaysia, Low Han Chen, Norakilah Maisarah, rekor pertemuan, 0-0. Dan Ferel Yustin Mulia, Priskila Venus Elsadai, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Chang Koqi, Lin Yen Yu. Rekor pertemuan, 0-0. Berikut adalah draw kualifikasi ganda campuran.